Ayu Ting Ting ternyata dijodohkan keluarga dengan Letu Muhammad Fardana. Ayu Ting Ting akhirnya buka suara terkait dengan momen lamarannya dengan Letu Muhammad Fardana pada hari Minggu kemarin. Dalam program acara Bronis, Ayu Ting Ting mengungkapkan pertemuan pertama dengan Muhammad Fardana. Rupanya mereka bertemu setelah dijodohkan oleh orang tua masing-masing. Kenalnya sebenarnya sih singkat banget, sebenarnya dari orang tua kita ini yang saling kenalin dan jodohin, kata Ayu Ting Ting dalam tayangan Bronis. Ya semi ta'aruf kali ya, sambungnya. Tak butuh waktu bagi janda asal Depok itu untuk menerima Letu Muhammad Fardana. Kurang dari sebulan berkenalan, Ayu Ting Ting dan Letu Muhammad Fardana memutuskan untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius. Jadi kenal Januari 2024, terus sama-sama serius, akhirnya sepakat lamaran. Ya, belum ada sebulan ya, ungkap Ayu Ting Ting. Sebelumnya, Ayu Ting Ting dan Letu Muhammad Fardana ini menggelar acara tunangan di Pesona Alam Puncak secara tertutup dan hanya dihadiri oleh keluarga dari kedua belah pihak. Meski begitu, acara tunangan mereka digelar dengan cukup mewah.